Nah ini sifat-sifat air. Malang Raya, kami yakini karena kondisinya demikian, itu memiliki tugas mulia mengangkat filosofi air suci di dalam kehidupan bangsa dan negara. Sumbernya dari Malang Raya, kami meyakini. Lillahi pun, menurut informasi ketika kita ngaji bedah pararaton dengan Pak Dwi, pararaton ini ternyata baru ditulis pada zamannya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Jadi zaman Mataram. Gimana di situ? Di awal. Di awal ya? Awal. Oke. Nah, di situ ada kalimat dari Sultan Agung yang menarik mengatakan bahwa prinsip mamasuh malaning bumi mangasa mingsing budi. Jadi mamasuh malaning bumi itu membasuh bumi tentunya dengan air suci. Ya, ini simbolik semua. Tetapi inilah apa namanya? Sesuatu yang bisa kita ambil nilai pentingnya. Nah kami apa namanya di sini ada kemudian kebutuhan untuk membuat sebuah struktur pengurus inti. Ya. Kami ngaturi kemarin bahwa Bapak Dwi Cahyono katuran. Nah, ini apa namanya nanti akan kita lebih diskusikan lagi sebagai penasehat. Kemudian ada Dr. Hippolytus Kritoporus. Ini dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya yang sudah komit. Sayang hari ini dia nggak bisa hadir. Beliau ada acara, tapi sudah support kepada kita. Ya. Beliau adalah Ketua Jurusan Antropologi dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Kemudian Katuran Mbah Karjo, kesepuhan kita. Ya. Mudah-mudahan kerso menjadi nasihat. Dan juga ada Ibu Nuril Cekertopati SH. Pengacara di Malang Raya. Nah, kemudian kami bertanggung jawab di situ sebagai ketua umum dan sekretaris umum ada